Baik aku ya, hari ini depan dulu. Berantus ini Dek. Oh diam, coba Dek. Orang besar ya Dek ya. Hah? Oh. Channel Janaka and Family. Ini Janaka lagi perjalanan ke Taman Safari, teman-teman. Janaka habis dari Baobab Resort, teman-teman. Ini kita lagi perjalanan ke Taman Safari. Perjalanan dari Baobab Safari Resort ke Taman Safari itu hanya berjarak 1 kilo, teman-teman. Jadi cuma membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja sudah sampai deh. Kita beli wortel dulu, teman-teman. Pak, beli wortel, Pak. Wortelnya? Iya, berapa, Pak? Satu ikat 20. Iya, Pak, beli, Pak. Semuanya, Pak. Kalau 50 dapat 11. Iya, semuanya, Pak. Ya, ini ya. Ini gimana nih, teman-teman? Mau diajak ke Taman Safari kok mati itu ini. Ini kita sudah dapat tiketnya, teman-teman. Tiketnya per orang itu Rp150.000, tapi berhubung kita menginap di Baobab, jadi kita dapat diskon 15%. Sampai teman-teman. Oh, ada apa itu? Ada macan tutul ya. Wah, ada macan tutul, teman-teman, itu. Tapi gambarnya itu ya. Ini Janaka baru bangun, teman-teman. Tuh, kita mau lihat banyak hewan ya nanti di sana ya. Nanti hewannya ada di dekat mobil, Dek. Jadi nanti Adek bisa kasih makan. Loh, Dek, ada gambar apa itu, Dek? Welcome to Safari Adventure. Yay, kita masuk kawasan Amerika Eropa, teman-teman. Itu ada apa itu ya? Oh, itu ada. Pelan-pelan saja. Bukan itu bison itu. Yang pertama kita disambut oleh bison Eropa. Bison ini adalah binatang darat terberat di Eropa, teman-teman. Dan beratnya bisa mencapai 300 hingga 920 kg. Makanannya adalah rumput atau dedaunan. Dia bisa makan 32 kg makanan perharinya loh, teman-teman. Dada bison. Hitung deh bisonnya ada berapa, Dek? Bisanya, Dek. Ini gak apa-apa, toh, Pak. Udah, gak usah di sini aja, tapi. Banyak ya bisanya ya. Ada 10. Semua ada 10. Padahal itu ada berapa itu? 1, 2, dan 4. Ada 4 di bisonya. Itu teman-teman bisonya itu. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki area karnivora, teman-teman. Jadi jendela mobil harus ditutup ya, teman-teman. Ini kita sekarang mau masuk ke kandang beruang coklat nih, teman-teman. Itu loh, Dek, ada beruangnya tidur di bawah itu loh. Itu loh di bawah itu loh. Itu loh. Itu loh di bawah itu loh. Kamu tahu? Itu loh. Itu loh, Dek. Depan. Itu ya, depan dulu. Berat sih. Jalan-jalan dia. Nggak mau, harimau nggak mau wortel. Harimau itu makannya apa? Daging. Jadi nggak boleh dibuka kacanya. Gitu ya? Orangnya gitu ya harimau.
semuanya ya. Cari mamanya. Cari mamanya. Harimaunya ada berapa, Dek? Ada 3, Dek, harimaunya, Dek. Itu lihat ke sini semua itu. Lagi itu di situ ya. Malam. Harimau di atas batu, Dek. Ketika di atas batu lagi istirahat. Kita masuk di kandang singa ini, Dek. Satu teman-teman. Besar ya, Dek, ya? Besar ya, Dek, ya? Ini mamanya. Itu mamanya, iya. Itu mamanya singa, ya? Besar ya singanya, ya? Itu singa jantan, Dek. Yang ada rambutnya itu jantan. Kalau yang nggak ada rambutnya itu betina, perempuan. Iya, Dek, gak berani ya. Nanti kalau digigit sakit, ya. Bahaya itu teman-teman. Lama belanda. Kemudian ada hewan yang berasal dari Amerika Selatan. Lama ini biasa digunakan sebagai binatang pengangkut barang oleh masyarakat di sekitar pegunungan Andes, teman-teman. Ini kita mau kasih makan rusa nih, teman-teman, tapi masih antri dulu. Lagi? Mau lagi? Siapa mau? Mau? Jadi ini banyak sekali teman-teman pengunjungnya, dan kebanyakan hewannya tuh udah pada kenyang soalnya banyak yang kasih makan. Dek, kasih makan, Dek. Belum kasih makan. Sekarang nih. Jadi kasih rusa ya. Dek, boleh. Ayo, kasih makan lagi, Dek. Oh, ada rusa. Ada rusa. Ini pegang. Ada rusa itu. Kasih makan lagi. Nanti ya, yang nanti aja yang sudah. Ini pegang. Mau itu? Enak. Nanti kita makan deh. Iyore. Kita kasih makan rusa ya. Dekat banget loh. Kasih lagi deh. Lagi. Mau lagi nggak? Takut. Kalau yang ini adalah burung kasuari, teman-teman. Ada benteng tuh. Nah, selanjutnya ini ada komodo yang lagi santuy ini, teman-teman. Nah, ini dia kayaknya lagi berjemur ya, teman-teman. Selanjutnya ini Janaka mau kasih makan onta dulu, teman-teman. Ini adalah onta berpuluk dua ya. Itu loh, lihat punuknya besar dia punuknya. Kasih makan cerutu, ayo buat dikasih makan. Dek, lihat sini. Dek, lihat, Dek. Kayak gitu.
Yeay. Dimasukin deh, Bang. Yang depan lagi, yang depan dong, sama si depan. Bro. Dadah, Unta. Nah, selanjutnya ini ada hewan dari Afrika yang dikenal dengan tubuhnya yang berbelang hitam putih, teman-teman. Dia adalah zebra. Simakan ya zebranya ya. Wes. Tos. Gak kuat. Nah, kalau kalian perhatikan di atas itu ada kambing gunung ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah sapi merah asal Afrika, teman-teman. Namanya adalah Watusi. Watusi ini terkenal dengan tanduknya yang sangat panjang ya, teman-teman. Panjangnya bisa mencapai 2,5 meter. Nah, kalau yang ini adalah unta berpunuk satu ya, teman-teman. Sudah. Dengan tak. Sudah ya. Mana ini? Lagi terlalu cepatannya mana? Kita buka aja nih. Lihat kanguru. Ada kangurunya ya di bawah ya. Itu apanya itu? Lompat. Ayo lompat jalan sana. Lompat. Lompat.
kita rekam. Tos.